Jumpa lagi di channel Evo Tama ID. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Ya nih teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah teman-teman, karena kita masih HL nih atau di rumah aja ya teman-teman, daripada kita bengong, Bunda mau bikin paper craft lagi. Nah kali ini paper craftnya itu kita mau bikin timun emas. Nah nih teman-teman, ini lumayan banyak nih templatenya teman-teman ya, atau polanya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bikin timun emas. Iya, kita apa dulu? Gunting. Kita gunting dulu teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya Evo Tama ID. Jangan lupa juga di subscribe channelnya. Oke, kita mau bikin timun emas paper craft. Oke, ikutin terus, stay tune di situ ya. Oke, let's go. Gusinya nih kok. Ini kok nih, gunting kok. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita gunting dulu. Kita akan kembali lagi setelah digunting-gunting, oke? A few moments later. Nah teman-teman, Evo udah nih teman-teman, belum? Udah, kita ini udah menggunting semua teman-teman polanya ya. Kurang lebih ada 6 lembar tadi. Ini pola-polanya udah semua. Nah sekarang kita lanjutkan dan apa nih Evo, kita langsung apa nih? Lip. Iya, melipat teman-teman. Kita langsung melipat pola dari timun emas tadi, oke? Ya deh teman-teman, ikutin terus ya. Bunda sama Evo mau melipat nih pola timun emasnya, oke? Tetap di situ dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Evo Tama ID, oke? Jangan lupa juga colong loncengnya diaktifkan nih ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Tetap di situ aja, oke? Di rumah aja. A few inches later. Oke teman-teman, gue udah selesai melipat. Evo udah selesai belum? Udah. Oke teman-teman, gue udah selesai melipat nih. Evo juga udah selesai melipat ya. Nah waktunya sekarang kita akan mengelem dan menyatukan pola-polanya teman-teman. Jadi teman-teman dapat di situ. Ikutin kita terus, jangan lupa subscribe channel Evo Tama ID dan aktifkan lonceng. Oke, teman-teman, tetap di situ, jangan kemana-mana, oke? Stay tune. Ikutin terus ya. Kita buka lainnya. Oke, oops. Nah, seperti biasa. Oke, lainnya kita taruh sedikit aja ya, jangan banyak. Ya. Oke teman-teman, kita ngelem dulu ya. Tetap di situ jangan kemana-mana ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, oke? Okay? 15 minutes later. Yay, udah selesai. Selesai teman-teman. Nah ini dia teman-teman, timun emas. Dan ini buto hijaunya nih teman-teman. Teman-teman ini jadi semua bunda rapiin dulu ya teman-teman ya, lemnya. Ya selesai rapiinnya. Oh iya teman-teman, tahu nggak timun emas ceritanya dari mana nih? Iya nih, dari Jawa Tengah. Ya timun emas ini menceritakan tentang buto hijau dengan nenek-nenek yang bernama Srintil teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ceritanya di Google juga teman-teman. Tapi untuk lebih singkatnya, buto hijau ini timun emas ini teman-teman. Timun emas diasuh oleh nenek Srintil tadi ya. Nah timun emas ini berasal dari timun teman-teman. Tapi akhirnya dimakan gak kok sama buto hijau? Enggak. Kenapa? Karena selamat dengan senjatanya. Iya, nempas senjata teman-teman. Senjatanya apa ya, Fo? Ada jarum untuk tusukan. Ada udang untuk lumpur. Ada terong untuk timun. Kesukaannya ini raksasa. Dan ada apa nih? Garam ya? Garam, Fo.
ada garam untuk lautan. Dan akhirnya raksasanya mati tenggelam teman-teman karena senjata empat senjata tadi ya yang teman-teman punya ya Fo ya. Iya. Oke teman-teman, gimana teman-teman hasilnya? Komen ya di bawah ya teman-teman ya. Komen. Fo senjatanya ditaruh dulu Fo. Nanti dia nangis Fo senjatanya ditaruh Fo. Oke. Nah. Aku pengen senjataku. Iya. Ya tumpeng ya senjatanya ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, nih seperti ini hasilnya. Gimana hasilnya? Teman-teman, buto ijo dengan mirip enggak? Mirip enggak? Komen ya di bawah ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu nih video dari Bunda sama Evo nih kali untuk ini untuk bikin papercraft timun mas dan buto ijo. Ya. Terima kasih ya udah ngikutin kita berdua nih. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan video kita kali ini. Kalau ya teman-teman suka, teman-teman jangan lupa untuk dan komen yang baik-baik ya. Dan share video ini ke teman-teman kamu biar tambah ramai, tambah seru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Evo Tama ID dan lonceng aktifkan ya teman-teman biar teman-teman tahu video-video terbaru dari channel Evo Tama ID. Oke teman-teman, Bunda sama Evo pamit dulu ya. Sampai jumpa di video pertama ini selanjutnya. Sayonara. Assalamualaikum. Dadah selamat berpuasa. Dadah selamat berpuasa. Jangan bolong ya teman-teman. Kaos lo.